Jadi apapun yang disampaikan tentu harus dibicarakan dengan tuntas gitu. Saya biasa menyebut sebagai bekerja keras harus syaratnya kalau kita mau sukses kerja keras, sehingga ini sudah biasa dilakukan oleh teman-teman PKS, karena saya kenal PKS itu sejak baru. Mungkin di antara ini ada yang belum kenal, saya sudah kenal. Ada yang baru lahir di sana sekarang jadi kita PKS ya, berarti nggak ngerti dulu-dulunya seperti apa ini. Masya Allah. Jadi insya Allah meskipun demikian, saya itu tetap punya kewajiban itu mengingatkan itu. Nanti itu akan terjadi dialog yang tuntas itu, sehingga kerja keras tidak mengenal lelah apapun. Kerja cerdas luar biasa. Kalau PKS ini pinternya menangkap peluang, cerdas semua, luar biasa. Terus kerja tuntas. Saya juga menjadi saksi, PKS itu selalu bekerja tuntas. Saya pengennya bekerja tuntas di mana-mana itu. Tidak hanya di dalam PKS itu, di luar-luar juga. Bersama saya gitu. Dan yang pasti kerja ikhlas. Karena tidak ada sesuatu pun yang sia-sia sudah kita kerjakan. Semuanya dicatat. Ada dua malaikat yang yang kita katakan, bahkan yang sudah ditanyakan pun sudah dicapai, dan balasannya itu pasti. Allah tidak pernah ingkar janji.